لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Upon and let ocean deep your wisdom be your heart of land. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، apa kabar semua? Alhamdulillah, senang sekali bisa bersilaturahim, bisa bertemu, bisa berbagi ilmu dengan ibu bapak sahabat Al-Quran yang ada di Sidoarjo. Boleh tahu ada yang ingin menjadi seorang hafiz dan hafidhah Al-Quran, angkat tangannya. Masya Allah, dahsyat ya. Alhamdulillah, saya tidak salah alamat. Saya datang kepada orang yang tepat, ingin menghafal Al-Quran, ingin menjadi seorang ahlul Quran, hafiz dan hafidhah Al-Quran. Sahabat Al-Quran, ada satu hal yang Anda harus miliki apabila Anda ingin menjadi seorang hafiz atau hafidhah Al-Quran. Apa itu? Idza sadaqa al-'abdu ma'a Allah, sadaqa Allahu ma'ah. Jika seorang hamba jujur dalam azam dan tekadnya dalam menghafal Al-Quran, sadaqa Allahu ma'ah, maka Allah pun akan jujur merealisasikan harapannya. Idza sadaqa al-'abdu ma'a Allah, sadaqa Allahu ma'ah. Jika seorang hamba jujur dalam azam dan tekadnya dalam menghafal Al-Quran, maka Allah pun juga akan jujur merealisasikan harapannya. Ibu bapak sahabat Al-Quran, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu bentuk mukjizat Al-Quran adalah mudah dihafal. Betul? Kita banyak menjumpai anak-anak kita, adik-adik kita umur 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun menghafal Al-Quran. Betul? Kita juga banyak menjumpai istilah yang namanya musabaqatu hafdzil Quran, perlombaan menghafal Al-Quran. Tapi sampai saat ini, sampai sekarang ini, kita belum pernah mendengar yang namanya istilah musabaqatu hafdzil Injil, perlombaan menghafal kitab Injil. Kita juga belum pernah mendengar yang namanya istilah musabaqatu hafdzit Taurah, perlombaan menghafal kitab Taurat. Dan kita juga belum pernah mendengar yang namanya istilah musabaqatu hafziz zabur, perlombaan menghafal kitab Zabur. Kenapa? Karena semua kitab samawi sebelum Al-Quran itu sulit dihafal. Kita lihat kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, semua kitab-kitab ini sangat sulit dihafal. Kita boleh lihat di dalam surah At-Taubah ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu sebagai anak Allah. Orang-orang Yahudi mengkultuskan Uzair itu sebagai anak Allah. Pertanyaannya, kenapa orang Yahudi mengatakan Uzair itu sebagai anak Allah? Kenapa orang Yahudi mengkultuskan Uzair itu sebagai anak Allah? Kalau kita baca di dalam tafsirnya, salah satunya di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, karena Uzair satu-satunya orang yang mampu menghafal kitab Taurat setelah Nabi Musa alaihi salam. Karena Uzair satu-satunya orang yang paling paham terhadap kitab Taurat setelah Nabi Musa alaihi salam. Oleh sebab Uzair mampu menghafal kitab Taurat, orang Yahudi mengangkat dia, menjadikan ia sebagai anak Allah. Kita juga banyak menjumpai remaja kita umur belasan tahun menghafal Al-Quran. Saya sendiri termasuk telat menghafal Al-Quran. Waktu itu umur 17 tahun baru menghafal Al-Quran. Seandainya Allah balikkan lagi ke usia yang lebih muda, justru ingin menghafal Al-Quran di umur 5 tahun, 7 tahun atau maksimal 10 tahun. Tapi sudahlah, itu sudah berlalu. Kita juga banyak menjumpai anak muda kita umur 20-an tahun menghafal Al-Quran, umur 30 tahun menghafal Al-Quran, umur 40 tahun menghafal Al-Quran, bahkan ada yang umur 70 tahun menghafal Al-Quran. Di sini ada yang umur 70 tahun, boleh angkat tangan? Masya Allah, tidak ada ya. Beliau berumur 70 tahun, buta huruf, tidak mengetahui lafzul jalalah, tapi karena memiliki azam dan tekad yang jujur kepada Allah untuk menghafal Al-Quran, akhirnya Allah realisasikan harapan beliau di umur 73 tahun menjadi seorang hafidh Al-Quran. Ya, karena waktu kita singkat, saya enggak bisa cerita banyak tentang cerita ini. Boleh nanti baca di buku saya atau di pelatihan yang lain. Sahabat Al-Quran, saya punya pertanyaan. Menghafal Al-Quran sulit dan butuh waktu lama, benarkah? Coba yang bilang benar angkat tangan. Masya Allah. Mudah-mudahan setelah dari sini nanti tidak benar ya. Ya. Saya tidak akan menjawab dengan jawaban iya atau tidak, ya. Saya akan menjawab dengan pengalaman saya memberikan pelatihan metode menghafal Al-Quran ini dari tahun 2014 sampai tahun ini dan sampai beberapa bulan ke depan. Di hadapan kita ada satu metode menghafal Al-Quran yang saya beri nama ide-ide inovatif dalam menghafal Al-Quran. Metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman. Tentunya ini ada historisnya ya. Tentunya ini ada sejarahnya, bagaimana saya bisa dapat metode menghafal Al-Quran ini dan bagaimana saya diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pelatihan metode menghafal Al-Quran ini di berbagai daerah di Indonesia. Tepatnya pada tahun 2013, ya, pada tahun 2013 saya kedatangan salah seorang tamu, ya, salah seorang syekh, salah seorang ulama yang fakar di bidang Al-Quran. Beliau memiliki beberapa sanad, ya, dalam qiraah sab'ah atau qiraah asyrah yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berasal dari Mesir. Waktu itu saya dipercaya sebagai tim ahli bahasa, sebagai penerjemah beliau. Ketika saya diberi amanah untuk memberikan, ya, sebagai pemandu atau penerjemah bahasa, tentunya banyak, ya, banyak kisah yang terjadi antara saya dengan beliau. Tetapi itu tidak penting. Yang paling penting, beliau bertanya kepada saya tentang tiga hal. Yang pertama, beliau bilang, ya akhi, hal tahfadul Quran, apakah kamu menghafal Al-Quran? Saya bilang, na'am, ana ahfadul Quran. Iya, saya menghafal Al-Quran. Kemudian beliau bertanya lagi kepada saya, ya akhi, kamu dah tahfadul Quran, berapa lama kamu menghafal Al-Quran? Saya bilang, ana ahfadul Quran 30 juz'an 10 syuhur. Saya menghafal Al-Quran 30 juz selama 10 bulan. Kira-kira cepat atau enggak? Ya. Menghafal Al-Quran 10 bulan 30 juz. Menurut ibu bapak sahabat Al-Quran ini cepat atau tidak? Menurut saya itu juga cepat. Karena waktu itu saya peserta yang paling muda dan yang paling cepat menghafal Al-Quran selama 10 bulan. Tapi apa respon Syekh? Apa kata Syekh? Ya akhi, anta tahfadul Quran tawil jiddan. Kamu ngapal Al-Qur'annya lama banget. Saya sakit hati ya.
Saya bilang dalam hati, Syekh tahu enggak? Yang paling cepat ngapal Al-Quran di lembaga itu saya, Syekh, gitu. Sambil nunjuk diri ya, tapi dalam hati gitu. Yang paling cepat ngapal Al-Quran, peserta yang paling muda dapat apresiasi penghargaan bisa ngapal Al-Quran, ya 30 juz selama 10 bulan itu saya, ya. Dalam pikiran saya memang menghafal Al-Quran sulit dan butuh waktu lama, ya. Emang ada gitu orang bisa ngapal Al-Quran cepat dan mutin, ya. Dalam hati saya mengatakan itu tidak ada. Kemudian beliau bertanya lagi kepada saya satu hal, ya akhi, hal tutqina hifdzak, hafalan Al-Quranmu lancar enggak? Nah, ini pertanyaan yang beda lagi. Pada tahun 2007 saya sudah selesai hafalan Al-Qurannya. Sampai tahun 2013 ini, Syekh, hafalan Al-Quran saya gitu-gitu aja. Sekarang lancar banget, tapi tiga hari tidak ngaji, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan hafalan kita? Kalau hari ini misalkan lancar banget, kita nggak ngaji dua hari, tiga hari, apa yang terjadi? Hafalan Al-Qurannya ma'assalamah, selamat tinggal gitu ya. Ya, saya bilang, Syekh, hafalan Al-Quran saya nggak lancar. Ya gitu-gitu aja gitu. Hari ini lancar, dua hari, tiga hari tidak ngaji, hilang gitu. Kemudian saya bilang, ala adullukum ala tariqah, mau enggak saya kasih metode menghafal Al-Quran, bagaimana kamu bisa menghafal Al-Quran satu halaman kurang dari 10 menit dan hafalan kamu lancar. Dalam hati, what? Emang ada gitu? Ya, orang bisa menghafal Al-Quran satu halaman kurang dari 10 menit dan lancar? Ya, dalam hati saya bilang, Syekh ini lebay banget nih, hiperbolis gitu, berlebihan. Saya belum pernah dengar, saya belum pernah lihat ada orang yang bisa ngapal Al-Quran 10 menit dan lancar, ya. Kemudian saya dikasih file metode menghafal Al-Quran, ini filenya, coba kamu pelajari. Karena saya tidak percaya dengan metode itu, saya simpen di komputer saya, dan saya ya simpen secara acak. Biasanya kalau ada file metode yang gak penting kita masukin, entah kita simpen di mana ya. Persis seperti itu yang saya lakukan, karena saya menghormati beliau. Ya, beliau bilang, tahu enggak metode menghafal Al-Quran ini pernah diadakan dalam skala internasional di beberapa negara. Salah satunya pernah diadakan di Oman. Ada salah seorang peserta yang sebelumnya menghafal Al-Quran selama 13 tahun tapi tidak hafal-hafal. Dalam hati, tuh kan sulit, Syekh. Ya, dia aja 13 tahun enggak hafal. Saya 10 bulan berarti lebih cepat saya, gitu. Tapi tunggu dulu. Setelah metode menghafal Al-Quran ini diadakan oleh Syekh ya di Oman, peserta yang selama 13 tahun menghafal Al-Quran tidak hafal-hafal itu akhirnya ikut. Ya, setelah ikut pelatihannya, tahu ilmu dan metodenya, akhirnya dia mulai ngapal Al-Quran dengan metode ini atau metode tersebut. Apakah ibu bapak sahabat Al-Quran tahu berapa lama dia menghafal Al-Quran? Dia menghafalnya selama 45 hari. Dia menghafalnya selama 45 hari dan dia katakan, ana jahiz ikhtibar. Saya siap diuji dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Biasanya kalau kita mungkin pernah dengar ada pelatihan ngapal Al-Quran 30 hari. Pernah dengar ya? 40 hari, 50 hari. Tapi biasanya nambah. Akhirnya setor 30 juz, hari itu hilang 30 juz. Ya. Seperti itu. Tapi ini dahsyat. Ngapal 45 hari beliau katakan ana jahiz ikhtibar. Saya siap diuji dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Setelah dia berhasil menghafal Al-Quran selama 45 hari, dia datang lagi sama Syekh dan dia katakan, Syekh, tolong rekomendasikan apa yang saya perlu hafal selain Al-Quran, karena saya tidak bisa diam tanpa ingin menghafal. Otak saya selalu minta hafalan baru. Tolong rekomendasikan apa yang saya perlu hafal selain Al-Quran. Akhirnya Syekh memberikan rekomendasi, coba kamu hafalkan kitab Riyadhus Shalihin. Ibu bapak tahu kitab Riyadhus Shalihin tebal mana dengan Al-Quran? Dahsyat ya. Ternyata dia pun mulai menghafal kitab Riyadhus Shalihin. Apakah ibu bapak sahabat Al-Quran tahu berapa lama dia menghafal kitab Riyadhus Shalihin? Beliau menghafalnya selama 45 hari juga. Setelah menghafal Al-Quran 45 hari, menghafal ya kitab Riyadhus Shalihin 45 hari, dia datang lagi sama Syekh dan dia katakan, Syekh, tolong rekomendasikan apa yang saya perlu hafal selain Al-Quran dan kitab Riyadhus Shalihin. Ya, Syekhnya bingung mau rekomendasiin apa. Syekhnya bilang, coba kamu hafalkan kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan, kitab hadis yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Akhirnya dia pun mulai menghafalnya. Ya, ternyata dia menghafalnya selama 21 hari. Dahsyat. Begitu saya dengar testimoni apa yang saya katakan, ana la usaddiq ya Syekh. Saya tidak membenarkan metode itu. Dalam hati ya, enggak berani ngomong langsung. Saya enggak percaya karena saya belum merasakan. Ya, ini hanya cerita qila wa qal. Ya, saya belum pernah melihat di depan saya. Saya belum pernah menyaksikan itu. Ya, begitu saya dikasih file metodenya, saya anggap biasa aja. Saya anggap ini lebay, ini berlebihan.
mungkin ada unsur magic atau unsur apalah gitu. Ya. Akhirnya singkat cerita, saya dengan Syekh pisah. Ya. Di waktu yang sama saya juga aktif memberikan pelatihan metode menghafal Al-Qur'an tapi judulnya beda. Namanya At-Tariqah Al-Muthla li Hifdzil Qur'an. Cara jitu menghafal Al-Qur'an. Cara jitunya satu ayat diulangi 10 kali, satu ayat diulangi 20 kali, satu ayat diulangi 30 kali, 40 kali, 50 kali. Sehingga untuk dapat satu halaman Al-Qur'an kita butuh waktu 3 sampai 4 jam. Itu pun kalau beruntung. Iya, kadang-kadang enggak beruntung. Baru duduk setengah jam apa yang terjadi? Iya, pegel ya. Duduk setengah jam udah pegel, udah panas, ya. Apalagi 3 sampai 4 jam. Jamaahnya bosan, saya juga bosan. Jamaahnya bilang, "Ustaz, ada enggak metode menghafal Al-Qur'an cepat, efektif dan menyenangkan?" Kita itu enggak punya waktu 3 sampai 4 jam di weekend, apalagi di weekday. Ya. Akhirnya jamaahnya ninggalin saya. Saya juga saat itu udah enggak memberikan pelatihan dengan metode itu karena membosankan gitu. Setelah lama vakum, ya, setelah lama istirahat dari memberikan pelatihan, saya mikir-mikir, kira-kira ada enggak ya metode ngapal Al-Qur'an cepat, efektif dan menyenangkan. Setelah lama mikir, Allah kasih ilham, ingatkan saya lagi dengan pertemuan saya dengan Syekh yang cukup lebay itu. Iya. Ternyata saya pernah ketemu beberapa bulan yang lalu sama Syekh dan saya dikasih metode menghafal Al-Qur'an. Kenapa sih saya enggak buka? Kenapa sih saya tidak pelajari? Akhirnya saya pulang, buru-buru pulang, ya. Saya cek komputer saya, cek laptop saya. Saya berharap metode itu mudah-mudahan masih ada. Ya. Karena file, ya. File di dalam komputer saya sangat banyak, ya, sehingga memorinya udah warna merah. Tahu kan kalau udah warna merah ya? Full banget gitu. Dan saya simpen acak-acakan. Setelah searching berapa lama akhirnya metodenya ketemu. Senang sekali. Saya coba beberapa baca informasi yang ada di dalamnya. Kemudian saya coba lihat beberapa cuplikan videonya. Pada saat itu saya nyesel. Kenapa sih metode menghafal Al-Quran sebagus ini saya biarin begitu aja? Kenapa sih metode menghafal Al-Quran yang tak terpikirkan, yang tak terbayangkan ini saya biarkan begitu saja? Padahal ini amanah dari Syekh untuk saya pelajari kemudian untuk saya sampaikan. Akhirnya saya berazam untuk mempelajari metode ini lebih baik lagi. Kurang lebih masa pembelajaran saya, masa pencarian saya mencari literasi yang pas, ya, kemudian referensi yang pas untuk membahasakan metode ini. Pada tahun 2014 di bulan Ramadan itu ada pelatihan perdana saya di Kota Makassar. Kurang lebih jumlahnya seperti ini, ada 100 orang. Ya, tujuan utama saya dari pelatihan itu adalah eksperimen metode. Benar enggak sih metode menghafal Al-Qur'an ini ketika diterapkan? Benar enggak sih metode menghafal Al-Qur'an ini? Ya ampuh, benar enggak sih kita mudah menghafal Al-Qur'an? Ya, itu tujuan utama saya. Mungkin kalau bahasa kasarnya kelinci percobaan. Insyaallah ibu bapak enggak ya. Ini udah alumni yang sekian ribu. Saya enggak tahu, ya dari tahun 2014 sampai sekarang. Akhirnya saya memberikan pelatihan metode menghafal Al-Qur'an ini kurang lebih 4 sampai 5 jam. Tapi mudah-mudahan waktunya cukup nanti ya. Kita akan tuntaskan ada simulasi praktek metodenya. Jadi ini bukan hanya teori, kita akan praktek. Seperti kemarin kita langsung praktek juga, alhamdulillah. Ya, ada yang hampir dapat satu halaman. Ya, sering. Ya. Setelah itu saya memberikan pelatihan kurang lebih durasi waktunya 4 sampai 5 jam. Setelah mereka selesai ikut pelatihan seperti ini, waktu itu workshop. Ya, workshop saya bina langsung. Jadi setelah ikut pelatihan mereka mulai ngapal. Ya, mulai ngapal karena jumlah mereka terlalu banyak, jadi enggak bisa store satu persatu ke saya. Ya, jadi saya bentuk komunitas yang namanya Akhi wa Ukhtil Quran, sahabat-sahabat Al-Qur'an. Yang ikhwan namanya Akhil Quran, bersaudara karena Al-Qur'an, yang akhwat namanya Ukhtil Quran. Jadi mereka menghafal Al-Qur'an dengan metode ini, kemudian mereka setorkan hafalan Al-Qur'an mereka kepada partner sahabat Al-Qur'an dia, mereka. Ba'da Asar mereka mulai menghafal Al-Qur'an, ba'da Maghrib, ba'da Isya, ba'da Subuh dan pagi hari. Di hari kedua ada lanjut materi. Tapi sebelum kita lanjut materi, saya minta laporan perkembangan hafalan Al-Qur'an mereka dengan metode ini. Banyak sekali yang memberikan testimoni, tapi yang paling saya ingat ya, ada salah seorang mahasiswa di jurusan bahasa Jepang itu angkat tangan. "Ustadz, terima kasih atas metode menghafal Al-Qur'annya. Dari kemarin ba'da Asar, ba'da Maghrib, ba'da Isya, ba'da Subuh sampai pagi hari ini saya sudah setorkan kepada sahabat Al-Qur'an saya sebanyak satu juz." Saya baru percaya di situ.
ternyata metodenya tidak lebay. Ternyata metodenya benar. Ini buktinya di depan mata saya, orang yang saya bimbing, ternyata kurang dari satu hari dapat menghafal satu juz. Setiap hari ada testimoni, setiap hari. Di hari ke-6 ada seorang bapak-bapak lebih umur 40 tahun. Ya, beliau mengatakan, "Ustadz, terima kasih atas metode menghafal Al-Qur'annya. 6 hari ini saya sudah menghafal surat Al-Baqarah." 6 hari menghafal surat Al-Baqarah. Kita surah An-Naba berapa lama? Ya, berapa bulan? Tapi begitu disuruh baca, kadang-kadang lompat, kadang-kadang. Semenjak itu, pelatihan menghafal Al-Quran selalu ada undangan. Ya, ketika pelatihan perdana saya enggak tidak punya tim marketing. Ya, yang undang saya itu alumni. Dari satu ke tempat yang lain, yang undang itu alumni. Saya enggak pernah mengajukan proposal. Ya, sampai saat ini, beberapa bulan ke depan, selalu ada undangan. Alhamdulillah. Ya, pernah ngadakan di Bandung. Waktu itu pelatihan seperti ini, ada ibu-ibu guru swasta umur 41 tahun. 10 hari setelah ikut pelatihan ini dia kirim pesan, "Ustaz, terima kasih atas metode menghafal Al-Qur'annya. 10 hari ini saya sudah menghafal 5 juz." Waktu itu saya diundang untuk ngadain lagi ke Garut. Saya pernah ngadain di tetangga, Malang. Malang ya, waktu itu di bulan Ramadan saya ngadakan pelatihan, tapi waktunya ya enggak sekomplit ini insyaallah. Ada salah seorang bapak-bapak, ya, dia bilang, "Ustadz, biasanya kalau saya ngapal Al-Quran ba'da subuh dapat 3-5 ayat. Tapi subuh ini rekor, Ustadz. Ya, subuh ini saya mampu menghafal 3-4 halaman." Ya, yang tadinya 3-5 ayat, subuh tadi saya dapat 3-5 ayat. Ya. 3-4 halaman. Ya. Saya pernah ngadakan di Tasikmalaya, ada salah seorang peserta dari Subang. Ya, ketika simulasi praktek metode, saya kasih waktu 10-15 menit. Ternyata dia nggak dapat satu halaman, dia hampir dapat dua halaman lebih ya targetnya. Di hari pertama dia kirim pesan, "Ustadz, alhamdulillah hari pertama ini saya sudah menghafal satu juz." Di hari kedua dia kirim pesan, "Ustadz, hari ini saya sudah menghafal dua juz." Di hari ketiga dia kirim pesan, "Ustaz, 3 hari ini saya sudah menghafal 3 juz." Di hari ke-6 dia kirim pesan, waktu itu saya ngisi pelatihan menghafal Al-Quran di Kuala Lumpur di Sulawesi Tenggara, dia bilang, "Ustaz, alhamdulillah 6 hari ini saya sudah menghafal 5 juz. 3 juz dari belakang, 2 juz dari depan. Saya siap diuji." Saya tidak berani uji karena dia akhwat, belum nikah lagi. Takut fitnah ya. Saya bilang, "Udah nanti aja ujiannya." Akhirnya ya, singkat cerita, komunikasinya hilang. Sampai tanggal 6 Januari kemarin dia kirim pesan, "Ustaz, mohon maaf ya, saya HP-nya hilang atau nomor saya rusak dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah dari bulan Agustus kemarin sampai Januari kemarin saya sudah menghafal 27 juz. Sedikit lagi baru selesai." Terakhir datang dari security saya, satpam saya yang ngapal Quran. Nanti kalau ke Bandung saya kenalin dengan security saya yang ngapal Quran. Ya, security saya beda, ya. Yang satu ini beda dengan yang lain. Security di situ banyak, tapi yang ini selalu on time sholat jamaah. Kadang dia adzan, ya. Sehingga saya sering ketemu dalam hati, kayaknya ini security yang berpotensi diajak ngapal Quran. Akhirnya saya ngadain pelatihan menghafal Al-Quran di Telkom University di Geger Kalong di Bandung waktu itu. Security saya undang. Waktu itu investasi kurang lebih 250. Bagi seorang security 250 itu gede, karena dia harus mengorbankan gajinya 1/4. Ya, akhirnya dia ikut pelatihan saya. Ya, setelah ikut tahu ilmu dan metodenya, kurang lebih selama 2 minggu, ya, saya ketemu di masjid komplek sama beliau ini. Sambil mukanya berseri-seri, bahagia, dia salamin saya, "Ustadz, terima kasih atas metode ngafal Al-Qur'annya. Ternyata metodenya mengubah hidup saya 180 derajat. Kurang lebih 2 minggu ini saya sudah menghafal juz 30. Satu juz. Bagi satpam dahsyat. Kurang lebih 2 minggu hafal juz 30, ya, satu juz itu dahsyat. Tapi yang lebih dahsyat daripada itu, "Ustaz, sekarang setiap kali saya sholat duha, juz 30 saya selalu selesai." Bayangkan seorang security, seorang satpam sholat duhanya satu juz.
kita berapa juz? Ya, kita berapa juz? Mungkin yang paling panjang surah Ad-Duha ya. Yang lebih panjang dikit, yang lebih panjang dikit surah Asy-Syams. Yang paling sering triple kul. Beliau bilang juga, Ustadz, sekarang kalau saya keliling komplek, juz 30 saya selalu selesai. Ya, dahsyat berkah tuh rumahnya orang yang dijaga sama satpam yang ngapal Quran. Jadi setiap kali keliling juz 30-nya selesai. Beliau bilang, Ustadz tolong doakan tahun depan, waktu itu tahun 2017, di bulan Ramadan saya punya target menjadi seorang hafiz Al-Quran. Saya bilang, amin, mudah-mudahan ini terrealisasi. Saya terharu dengar itu. Saya bilang seperti ini, Kang, kalau Akang berhasil menghafal Al-Quran tahun depan di bulan Ramadan, mungkin satu-satunya security yang hafal Al-Quran itu Akang. Mungkin satu-satunya satpam di dunia ini yang jadi hafiz Al-Quran itu Akang, saya bilang. Beliau bilang, amin Ustadz. Kalau ini, ya kalau saya bisa jadi hafiz Al-Quran, saya tidak mau jadi security lagi. Saya mau resign, mending ngajarin Al-Quran aja. Ah, kalau itu tidak tanggung jawab. Ya, alhamdulillah banyak sekali testimoninya, tapi ini bukan kelas testimoni. Mudah-mudahan kita banyak dapat manfaat dari pelatihan ini. Ya, sebenarnya 10 menit per halaman ini bukan karena dia lebih cerdas, lebih genius, lebih pintar, bukan. 10 menit per halaman ini orang standar biasa aja bisa. Bahkan ada yang mampu 8 menit, ada yang mampu 7 menit, ada juga yang 5 menit. Saya pernah ngadain di UIN Sunan Ampel, itu ada peserta yang mampu 5 menit. Tapi saya enggak mau sampaikan itu, takut dikira lebay. Ini aja yang 10 menit ampun dikira lebay banget. Ya. Ibu bapak sahabat Al-Quran, di sini saya bukan hanya kasih metode menghafal Al-Quran cepat sudah gitu aja. Tapi di forum ini, di pelatihan ini, insya Allah saya akan berikan pelatihan metode menghafal Al-Quran, ya, bagaimana bisa menghafal Al-Quran cepat, efektif, dan bagaimana menjadikan hafalan Al-Quran, ya, baik atau mutqin, tidak mudah hilang dan terlupakan. Karena ada pesan yang seperti ini, Ustadz, saya tuh tidak masalah dengan menghafal Al-Quran, saya tuh cepat banget menghafal Al-Quran, tapi yang jadi masalah, cepat juga, ya. Ada yang lebih parah daripada itu, Ustadz, saya ini punya dosa apa ya? Salah saya apa ya? Hafal Al-Quran sulit banget, berat banget, tapi kok cepet banget ya hilangnya? Ah, itu lebih parah ya. Tapi insya Allah di sini teman-teman, ibu bapak sahabat Al-Quran, saya akan share ilmunya, bagaimana bisa menghafal Al-Quran cepat, efektif, dan bagaimana menjadikan hafalan Al-Quran sangat baik, tidak mudah hilang dan terlupakan. Sekadar informasi, kalau teman-teman mau ikut pelatihan metode menghafal Al-Quran ini langsung sama syekhnya, ya, langsung sama ahlinya, itu boleh. Cuman biasanya ada di luar negeri. Biasanya di Riyadh, di Jeddah, di Oman, di Turki, di Mesir, dan lain sebagainya. Tapi investasinya $700, 10 juta per orang. Boleh ya? Nanti kalau ada yang investasi 10 juta, panitia dengan senang hati. Ya. Mungkin 10 juta biasa lah, tapi harus keluar negeri. Ya, kita harus siapkan visa, paspor, tiket pesawat. Enggak mungkin ke sana berenang kan? Sampai di sana harus nginep. Setelah duduk manis seperti ini di depan Syekh, kita harus bisa bahasa Arab. Karena metode ini tidak disampaikan dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Jadi banyak tenaga, pikiran, materi, uang yang kita keluarkan untuk bisa ikut pelatihan ini. Tapi ini ada di depan mata. Tapi mudah-mudahan ini tanda bahwa Allah ingin kita semua ngafal Al-Quran. Mudah-mudahan ini tanda bahwa Allah ridhoi kita untuk menjadi keluarganya yang hafiz dan hafidh Al-Quran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekadar informasi, ide-ide inovatif dalam menghafal Al-Quran ini pernah diadakan dan dipresentasikan di semua provinsi kerajaan Arab Saudi, di Oman, Turki, Suriah, Libanon, Yordania, Uni Emirat Arab, di Qatar, Kuwait, Aljazair, Maroko, Amerika, serta Republik-Republik Islam, Bosnia, Austria, dan lain-lain. Metode ini diseminarkan lebih dari 176 kali dalam skala internasional. Ya, kita lupa perkenalan ya. Kita perkenalan dulu. Tapi ya, sebelumnya Ustaz, Afan, ini karena sangat antusias akhwatnya ini ya. Ini kayaknya harus diatur lagi formasinya. Siap. Kami informasikan kepada akhwat ya,
ibu-ibu untuk rapatkan lagi softnya, karena di luar masih ada beberapa ibu-ibu yang akan bergabung dengan kita. Sekali lagi, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, untuk merapatkan lebih rapat lagi supaya lebih berbarokah lagi, ya. Sangat luar biasa, yang kosong diisi pun demikian untuk bapak-bapak, ya. Untuk bapak-bapak juga bisa merapatkan lagi, di depan masih kosong bersama Ustaz Agus Haryadi. Ya, seperti itu. Monggo Ustaz Istamir. Ya, kita perkenalan singkat aja ya. Nama saya Ahmad Jazik, trainer dan motivator Al-Quran, penulis buku. Saya nulis buku yang pertama, metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman. Bukunya ini saya nggak bisa sampaikan semua di dalam pelatihan ini karena waktunya singkat banget. Saya dikasih waktu sampai jam 2 ya, biasanya sampai asar, biasanya setengah 4 atau jam 4, tapi nggak apa-apa ya, nanti saya akan lebih maksimalkan ya. Ini buku pertama saya tentang metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman. Kemudian buku yang kedua, Kaifa Tahfadzul Quran Wala Tansa. Ya, saya bikin buku yang kedua. Ini sebenarnya satu paket. Ya, kalau itu metode ngapal Al-Qur'annya, ini cara follow up-nya ya untuk menyelesaikan hafalan 30 juz dan mutqin. Jadi begitu sudah dapat 30 juz, nanti 30 juz berjalan. Berapapun juz yang kita dapatkan dengan metode dan sistem ini, saya tulis ini pola dan sistem pertama di Indonesia. Nanti saya akan bedah ya, ada ya pola dan sistem yang kurang tepat atau salah yang dipakai di Indonesia sehingga hafalan Al-Qur'annya itu berada di short term memory. Ya, saya tidak terlalu trust ketika orang mengatakan saya hafiz Al-Qur'an. Karena biasanya hafiz hari ini ya hafalan Al-Qur'annya tidak mutqin. Ya. Kemudian yang ketiga, buku saya tentang Learning Arabic to Understand Al-Qur'an. Ini ada 2 jilid. Ya. Untuk memahami Al-Qur'an. Ya, ini buku yang ketiga saya tentang Learning Arabic to Understand Al-Qur'an, belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Qur'an. Alhamdulillah, ini sudah dapat surat pengantar dari Syekh pakar bahasa Arab dari Madinah dan Syekh pakar bahasa Arab dari Ibnu Saud di Riyadh. Kabar terakhir akan dicetak di Mesir. Ya, kalau dicetak di Mesir, ya ini berarti internasional. Mudah-mudahan orang Arab pun belajar bahasa Arab dari orang Indonesia. Ya. Ya, sebagai mukaddimah, kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal dan kami akan membantu bagi siapa saja yang ingin dan mau menghafalnya. Maka apakah ada seorang yang ingin menghafalnya kemudian dibantu dalam menghafalnya? Tafsir Al-Quran Al-Karim oleh Imam Al-Qurtubi. Ya, prolognya sudah selesai, kita lanjut aja ya, biar tidak lama penasarannya, oke? Siap? Ibu bapak sahabat Al-Quran, metode pelatihan ini saya bagi menjadi 2 sesi. Ya, saya bagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama, hal-hal yang perlu kita sepakati sebelum kita mulai menghafal Al-Quran. Sesi yang kedua, metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman. Sesi pertama ini saya awali dengan satu pertanyaan. Mengapa seorang muslim atau muslimah sulit menghafal Al-Quran? Ada yang tahu jawabannya? Mengapa seorang muslim atau muslimah sulit menghafal Al-Quran? Ada yang tahu jawabannya? Alasan sibuk. Ada lagi? Malas, ya. Enggak punya waktu dan lain sebagainya. Ya. Saya punya syarat dan ketentuan berlaku. Kalau ibu bapak sahabat Al-Qur'an mau mudah ngapal Al-Qur'an dengan metode ini, saya punya syarat dan ketentuan. Kalau kita cicil motor atau mobil, itu biasanya ada syarat dan ketentuan berlaku kan? Minta DP, KTP, KK dan lain sebagainya. Saya juga punya syarat dan ketentuan berlaku. Ada hal-hal yang perlu kita sepakati sebelum kita mulai menghafal Al-Quran dengan metode ini. Siap sepakat? Oke. Hal-hal yang perlu kita sepakati sebelum mulai menghafal Al-Quran. Ya. Hal-hal yang perlu kita sepakati sebelum. Ini gampang, insya Allah setiap kita bisa melakukannya. Kesepakatan pertama sebelum kita mulai menghafal Al-Quran adalah banyaklah tersenyum. Apakah Anda sudah tersenyum hari ini? Ya. Survei membuktikan orang yang mudah tersenyum atau banyak tersenyum itu lebih mudah, lebih cepat menghafal Al-Quran dan
pada orang yang gampang marah atau gampang emosi. Makanya sampai saat ini, sampai sekarang ini, saya belum pernah melihat, belum pernah mendengar ada orang yang lagi marah ngapal Quran. Ya, tentunya ini ada hubungannya dengan menghafal Al-Quran, bahkan sangat erat. Kita akan lihat ya, dari sisi medisnya atau dari sisi ilmiahnya atau dari sisi kesehatan daripada manfaat banyak tersenyum. Yang pertama, membuat perasaan menjadi lebih baik. Orang yang tidak enak perasaannya, yang tidak nyaman, itu tidak bisa ngapal Al-Quran. Mau dipaksa juga gak akan bisa. Ya, salah satu yang membuat perasaan kita menjadi lebih nyaman, lebih baik, lebih tenang adalah dengan banyak tersenyum atau mudah tersenyum. Ya, itu yang pertama. Yang kedua manfaatnya, mampu mengurangi dan menghilangkan stres. Orang stres bisa ngapal Quran gak? Orang frustasi bisa ngapal Al-Quran gak? Gak akan bisa. Ya, mungkin sepanjang hari banyak pekerjaan, banyak aktivitas yang menguras tenaga kita, menguras emosi kita, yang membuat kita stres dan frustasi. Ternyata banyak tersenyum atau mudah tersenyum adalah terapi untuk menghilangkan dan mengurangi tingkat stres. Yang ketiga adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Orang yang banyak tersenyum bahagia atau orang yang mudah tersenyum, ya, tingkat imunitas tubuhnya lebih baik, ya, lebih kebal daripada orang yang gampang marah atau gampang emosi. Ya, makanya orang yang gampang marah atau gampang emosi itu penyakitnya banyak. Ya, penyakitnya banyak, ya. Nanti boleh dilihat, ya, dampak kesehatan daripada orang yang gampang marah atau gampang emosi. Ya, nanti. Kemudian yang berikutnya, menambah hormon endorfin dan serotonin. Di dalam tubuh kita ada yang disebut dengan hormon endorfin dan hormon serotonin. Kalau kita banyak tersenyum atau mudah tersenyum, hormon endorfin dan hormon serotonin akan meningkat di dalam tubuh kita. Hormon endorfin itu fungsinya untuk mengembalikan mood, ya, untuk mengembalikan mood kita, kemudian untuk menghilangkan rasa sakit yang diderita oleh tubuh kita. Dan hormon serotonin itu fungsinya untuk menambahkan, menumbuhkan benih-benih kebahagiaan, ya, yang membuat kita semakin bertenaga, semakin berenergi. Makanya kalau orang banyak tersenyum, mudah tersenyum, itu kelihatannya berenergi, bertenaga. Kemudian yang berikutnya, menjadikan Anda tampak lebih muda dan sehat. Ini tips gratis, ya, agar tampak lebih muda dan sehat, yaitu banyak tersenyum. Dan yang paling penting yang ada hubungannya dengan metode menghafal Al-Quran kita adalah mampu meningkatkan daya fokus dan konsentrasi. Ini yang paling penting, ya. Mampu meningkatkan daya fokus dan konsentrasi. Jadi nanti kalau mau ngafal Al-Quran, cobalah tersenyum dulu. Yang istri tersenyum kepada suami, suami tersenyum kepada istrinya, kakak tersenyum kepada adiknya, adik tersenyum kepada kakaknya. Kalau nggak ada orang gampang, lihat cermin, ya. Kalau tersenyum, setelah itu baru ngapal. Kalau nggak tersenyum, jangan ngapal. Pastikan tersenyum dulu. Nah, ini kurang lebih dari sisi kesehatan atau dari sisi ya. Kita lihat dari sisi spiritual atau pandangan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah." Senyum tulusmu di hadapan saudaramu adalah shadaqah. Ya, jangan bayangkan bersedekah itu hanya dengan uang, hanya dengan materi, hanya dengan benda. Tapi dengan tersenyum, tersenyum indah, tersenyum tulus, itu adalah sebuah ibadah yang bisa kita kerjakan kapan saja, di mana saja. Betapa banyak orang yang sakit hatinya karena melihat wajah kita yang cemburut. Betapa banyak orang yang membenci kita karena melihat wajah kita yang kecut. Betapa banyak orang yang tidak suka dengan kita melihat wajah kita yang tidak rapi, perlu disetrika. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa gelisah, dari rasa galau, dan dari rasa sedih. Karena sedih yang berlebihan, sedih yang mendalam, itu mematikan hati. Kenapa harus tersenyum bahagia?
karena janji Allah, rekomendasi Allah, Al-Quran mudah dihafal bagi siapa saja yang mau menghafalnya, dan Allah akan membantu bagi siapa yang mau menghafalnya. Boleh kita praktek? Coba lihat kiri kanannya, depan belakangnya, sambil jabat tangan teman-temannya, sambil bersalaman dan tersenyum. Kesepakatan kedua sebelum kita mulai menghafal Al-Quran adalah banyak minum air putih. Ini kesepakatan kedua. Peserta saya yang mampu menghafal surah Al-Baqarah selama 6 hari, salah satu testimoninya sebelum menghafal Al-Quran, beliau maksimal minum air putih. Tenang saja, panitia kita sudah menyiapkan banyak air putih, nanti makan siangnya juga air putih. Siap? Kecuali panitia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-30, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin." Dan kami jadikan semua yang hidup itu berasal dari air. Unsur air dalam tubuh manusia itu kurang lebih 80%, ya. Unsur air dalam tubuh manusia itu kurang lebih 80%. Sehingga ketika manusia, ya, mengalami dehidrasi atau kehausan atau kekurangan air, maka pada saat itu fungsi-fungsi berpikir kita melemah, yang membuat kita akan menjadi lemot, lambat loading, tidak mudah fokus dan konsentrasi. Itu efek daripada, ya, kekurangan cairan dalam tubuh kita. Menurut penelitian, tingkat dehidrasi sebesar 1% saja dari berat badan Anda sudah bisa mengurangi fungsi-fungsi berpikir Anda serta dapat menurunkan tingkat fokus dan konsentrasi Anda. Ya. Kekurangan air atau dehidrasi dalam tubuh kita sebesar 1% itu mampu mengurangi fungsi-fungsi berpikir kita, ya, menjadikan kita lemot, lambat loading, tidak mudah fokus dan konsentrasi. Makanya iklan itu benar. Apa iklannya? Ada santri? Ya, ganti dengan ada santri. Ya. Otak kita memiliki kandungan air kurang lebih 75%. Sehingga kurangnya pasokan air ke otak mengakibatkan otak kekurangan oksigen. Akibatnya, sel-sel otak menjadi kurang aktif dan tidak berkembang, bahkan juga bisa menciut. Otak tidak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya jika kekurangan air. Hal tersebut yang dapat menyebabkan seseorang mudah lupa, sulit untuk konsentrasi dan lemot. Ya. Otak kita memiliki kandungan air kurang lebih 75%. Ya. Jadi kalau otak kita kekurangan air, ya, maka pada saat itu otak kita, ya, terjadi yang namanya, ya, kekurangan fokus atau konsentrasi, sehingga kita tidak mudah ngapal Al-Quran, ya, lambat loading, lemot dan lain sebagainya. Itu efek dari kekurangan air. Kesepakatan yang ketiga sebelum kita mulai menghafal Al-Quran adalah memilih tempat. Penting dalam menghafal Al-Quran kita pindah dan memilih tempat. Saya tidak bisa jamin ibu bapak sahabat Al-Quran bisa ngapal Al-Quran satu halaman 10 menit kalau ngapalnya di pinggir jalan raya sambil lihat mobil lalu lalang, anak-anak teriak, ya, kejar-kejar bis dan mengatakan, "Om, telolet om." Kira-kira bisa enggak? Enggak bisa. Saya juga tidak bisa jamin ibu bapak sahabat Al-Quran bisa ngapal Al-Quran satu halaman 10 menit kalau ngapalnya di depan TV sambil nonton sinetron. Kalau ibu bapak nonton ILC, enggak bisa, ya. Ya. Saya juga enggak bisa jamin kalau ibu bapak sahabat Al-Quran bisa ngapal Al-Quran satu halaman 10 menit kalau ngapalnya di depan HP. HP Android yang kuotanya ada aktif lagi. Oke, 5 menit pertama lancar. Ya, 5 menit pertama lancar. Baca pesan ilahi. 5 menit berikutnya ada pesan WA yang masuk. Messenger, LINE, ya, Telegram dan lain sebagainya.
pesan ilahi 5 menit, pesan manusia 55 menit. Padahal pesan manusia itu informasinya enggak valid, kadang-kadang berisi hoax. Ya, tapi kita lebih banyak membaca pesan-pesan manusia daripada pesan-pesan ilahi yang la raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang tidak ada hoax di dalamnya. Maksudnya di sini, ya, ketika kita ingin menghafal Al-Qur'an, kita cari tempat yang suci pertama, kemudian itu bersih, kemudian itu nyaman, kemudian itu aman, tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Oh, ini hari Minggu ya. Ya. Maksudnya, carilah tempat yang tidak ada mengganggu fokus pendengaran kita. Ya. Carilah tempat yang tidak ada mengganggu fokus pendengaran kita. Misalnya, tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara anak-anak teriak, tidak ada suara dangdutan dan lain sebagainya. Carilah tempat yang tidak ada mengganggu fokus penglihatan kita. Ya, jangan menghafal di depan ada gambar yang tidak ada hubungannya dengan ngapal Al-Qur'an. Ya. Apalagi gambarnya bergerak. Ya. Karena ini mampu menghilangkan fokus dan konsentrasi kita. Dan carilah tempat yang tidak ada mengganggu fokus, ya, pikiran kita. Ya, jangan sampai di tempat itu kita justru mikirin yang lain. Ya. Mikirin yang lain yang tidak ada hubungannya dengan ngapal Al-Qur'an. Saya kira bisa dipahami ya. Ya, carilah tempat yang suci, bersih, tenang, nyaman, ya, tidak ada yang mengganggu fokus pendengaran kita, penglihatan kita dan pikiran kita. Tempatnya juga jangan terlalu nyaman. Misalkan ngapal Qur'annya di dalam ruangan yang ber-AC. Terus ngapalnya di atas spring bed. Sambil pegang guling. Mungkin 5 menit pertama oke. Okay. 5 menit berikutnya ngapal Qur'an dalam mimpi. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Okay. Kesepakatan keempat sebelum kita mulai ngapal Al-Qur'an adalah memilih waktu. Ya. Penting dalam menghafal Al-Qur'an kita memilah dan memilih waktu. Menurut penelitian, waktu yang paling bagus dan efektif untuk menghafal Al-Qur'an adalah 1 jam sebelum dan 1 jam setelah sholat subuh. Lihat surah Al-Isra ayat ke-78. Jadi waktu yang paling bagus, waktu yang paling efektif untuk menghafal Al-Qur'an adalah di waktu fajar. 1 jam sebelum subuh dan 1 jam setelah sholat subuh. Kita bisa lihat di dalam surah Al-Isra ayat ke-78, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil layli wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Di dalam ayat ini Allah menggabungkan antara waktu fajar dengan Al-Qur'an. Di dalam ayat ini Allah menggandengkan antara waktu fajar dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena bacaan Al-Qur'an kita, hafalan Al-Qur'an kita yang kita baca di waktu fajar itu disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Bahkan kalau kita lihat historis diturunkannya Al-Qur'an, Al-Qur'an banyak diturunkan di malam hari daripada di siang hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya Allah, kami menurunkan Al-Qur'an, kata Allah, di malam Lailatul Qadar. Bahkan kita juga memperingati nuzulul Al-Qur'an itu di siang hari atau di malam hari? Di malam hari. Ah, jadi waktu yang paling bagus untuk menghafal Al-Qur'an di waktu ini. Ya. Itu tidak dilarang juga kalau kita mau ngapal Al-Qur'an di waktu-waktu yang lain, misalkan ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya, ya, atau sebelum tidur malam. Itu tidak masalah. Tapi kalau kita berbicara tentang yang paling bagus, yang paling efektif, itu di waktu ini. Ya. Mengingat waktu kesibukan kita, setiap orang berbeda-beda. Tapi bisa dipahami ya? Oke. Poin berikutnya, hal yang perlu kita sepakati sebelum menghafal Al-Qur'an adalah memilih syekh atau guru Al-Qur'an. Penting dalam menghafal Al-Qur'an kita ada syekh, guru, pembimbing atau partner Al-Qur'an. Jangan menghafal Al-Qur'an sendiri, karena Al-Qur'an itu bukan kitab otodidak. Seperti kalau kita mau belajar bahasa Inggris, kita beli bukunya, beli kamusnya, belajar di bah Google bisa. Tapi kalau Al-Qur'an enggak bisa. Harus ada pembimbing kita, harus guru kita, harus minimal ada partner kita atau sahabat Quran kita. Rasulullah yang diturunkan kepadanya Al-Quran itu tidak menghafal Al-Quran sendiri, tapi ada gurunya. Siapa guru Rasul?
malaikat Jibril alaihissalam. Ketika malaikat Jibril menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mulai mengikuti bacaan Jibril sehingga Rasulullah menghafal Al-Qur'an melalui lisan Jibril. Bahkan dikatakan di dalam riwayat, malaikat Jibril alaihissalam datang setiap tahunnya untuk mendengarkan dan mengkoreksi hafalan Al-Qur'an Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah wafat, di tahun terakhir Rasulullah wafat, malaikat Jibril alaihissalam datang dua kali untuk mendengarkan dan mengkoreksi hafalan Al-Qur'an Rasulullah. Ya, jadi sekelas Rasul aja ada gurunya, masa kita enggak ada? Ya, setidaknya kalau tidak ada guru kita, ada partner kita atau ada sahabat Al-Qur'an kita. Jangan ngapal Al-Qur'an sendiri. Kalau ngapal Al-Qur'an sendiri, nanti ngapalnya sendiri, ya, nyimaknya sendiri, benernya sendiri, salahnya sendiri. Begitu disuruh jadi imam, dia maju membaca bacaan yang salah. Ketika ditegur marah, padahal itu salah. Ya, khawatirnya kalau kita belajar yang salah atau belajar dari orang yang tidak tepat, kita dapat ilmu yang tidak tepat atau salah, kemudian kita amalkan dan kita ajarkan. Jadi kesalahannya kesalahan jariah juga. Bisa dipahami? Oke. Berikutnya, kesepakatan yang terakhir. Saya janji ini terakhir. Memilih mushaf Al-Qur'an. Penting dalam menghafal Al-Qur'an kita memilah dan memilih mushaf Al-Qur'an. Ya. Dalam proses menghafal Al-Qur'an, saya rekomendasikan gunakan mushaf Al-Qur'an satu jenis cetakan saja. Gunakan mushaf Al-Qur'an satu jenis cetakan saja. Jangan gonta-ganti mushaf Al-Qur'an. Ya, boleh ukurannya kecil, sedang atau besar. Yang jelas satu jenis cetakan Al-Qur'an saja, ya. Jangan gonta-ganti. Kenapa harus Al-Qur'an satu jenis cetakan? Karena Al-Qur'an satu jenis cetakan itu membantu fokus dan konsentrasi kita. Misalkan ada yang nanya, tahu enggak ayat ini ada di surat apa? Karena kita menghafalnya dengan satu jenis cetakan Al-Qur'an, kita langsung akan terbayang, kita langsung akan terpikir, oh iya, surat ini, ayat ini ada di surat ini. Letaknya di bagian kanan halaman atau letaknya di bagian kiri halaman. Posisinya di atas, tengah atau bawah, pasti terpikirkan, pasti terbayang. Kalau ngapal Al-Qur'annya dengan satu jenis cetakan saja. Tapi kalau ngapal Al-Qur'annya gonta-ganti mushaf Al-Qur'an, ya, ketika ditanya tahu enggak ayat ini ada di mana? Jawabannya bingung. Saya enggak tahu di mana. Karena setiap jenis cetakan Al-Qur'an tata letaknya beda-beda. Bisa saja di Al-Qur'an ini letaknya di bagian kanan halaman, di Al-Qur'an ini letaknya di bagian kiri halaman. Ya. Fontnya juga berbeda-beda, ya. Gaya tulisannya juga berbeda-beda. Bisa dipahami? Kemudian dalam proses menghafal Al-Qur'an, gunakanlah mushaf Al-Qur'an setidaknya berukuran sedang. Jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil, khawatirnya karena sudah lama tidak dibaca, di sana ada kotoran yang nambah titiknya. Harusnya enggak ada titik, tapi karena terlalu kecil, ya, ada kotoran kecil hitam yang nambah titik. Seolah-olah kita akan baca, ya, bacaan nanti yang salah. Bahkan karena terlalu kecil hurufnya kadang-kadang lompat, ya, kadang-kadang lompat. Jadi setidaknya gunakan mushaf Al-Qur'an berukuran sedang. Adapun kalau murojaah bebas, mau pakai yang kecil banget juga enggak apa-apa. Karena sudah dihafal. Dan yang terakhir, ya, sebaiknya dalam proses menghafal Al-Qur'an gunakan mushaf Al-Qur'an yang berwarna. Gunakan mushaf Al-Qur'an yang berwarna, jangan yang hitam putih. Karena secara psikologis manusia, ya, itu berpengaruh. Coba ibu bapak sahabat Al-Qur'an perhatikan nanti novel yang ditulis tebel-tebel banget itu tidak pernah kertasnya putih. Kertasnya buram, biasanya warna kekuning-kuningan. Makanya kita akan baca nikmat berjam-jam, biasanya sekali duduk bisa langsung selesai. Ya. Biasanya kalau buku yang berlatar belakang kertas putih kemudian tulisan hitam itu kadang-kadang mata kita cepat capek. Ya, kadang-kadang ngantuk, buat kita bosan, akhirnya kita meninggalkan itu. Ya. Secara psikologis manusia, setiap manusia memiliki warna-warna favorit tertentu. Ya. Kita menentukan sesuatu, memilih sesuatu itu biasanya karena faktor warna. Kita berantem biasanya juga karena faktor warna. Kita berdamai, merasa bahagia, merasa tenang itu karena faktor warna. Kadang-kadang juga kita, ya, merasa gerah, panas itu juga karena faktor warna. Ini bagi ibu-ibu, ya,
yang biasanya suka belanja online atau offline, misalkan beli gamis atau beli kerudung. Biasanya kalau beli gamis atau kerudung, persyaratan utamanya itu apa? Warna, ya. Tapi kalau bapak-bapak, harga. Ibu-ibunya yang beli, bapak-bapaknya yang bayar. Tapi saya kira sama. Semua kita biasanya kalau beli produk, beli barang atau pakaian, persyaratan utama faktor warna. Kalau sudah deal di warna, biasanya kesananya deal. Harga nomor sekian. Ya. Dan warnanya juga harus lihat-lihat, ya. Yang ikhwan pakai warna ikhwan. Al-Qur'annya warna ikhwan. Yang akhwat warna akhwat. Jangan ikhwan pakai pink gitu ya. Atau pakai merah muda, kan enggak keren ya. Oke, ini kesepakatan kita, 6 hal yang perlu kita sepakati sebelum menghafal Al-Qur'an. Siap? Oke. Sekarang sebelum kita mulai menghafal Al-Qur'an, ya, saya akan berikan beberapa pertanyaan. Enggak kelihatan ya. Sebentar. Pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita mulai menghafal Al-Qur'an, ya. Sebelum kita mulai menghafal Al-Qur'an, saya punya beberapa pertanyaan yang harus dijawab bagi Anda yang ingin menjadi seorang hafiz atau hafidz Al-Qur'an. Pertanyaan pertama, apa tujuan Anda menghafal Al-Qur'an? Ya, itu pertanyaan pertama. Apa tujuan Anda menghafal Al-Qur'an? Saya yakin ibu bapak sahabat Al-Qur'an datang sini semua mau menghafal Al-Qur'an, betul? Tapi biasanya niatnya suka beda-beda, ya. Ada yang mungkin diantara kita mau ngapal Al-Quran supaya nanti di akhirat saya mau memberikan jubah kemuliaan kepada kedua orang tua saya, atau saya ingin menjadi keluarga Allah, atau saya ingin hidupnya berkah, atau saya ingin dapat beasiswa, ya. Macam-macam kan beda. Ah, pertanyaannya sama, nanti jawabannya ditulis masing-masing. Bisa dipahami? Karena biasanya kita melakukan sesuatu itu karena ada impian kita, ada harapan kita, ada tujuan kita, ya. Kalau kita mau pesan Grab, ya, kalau kita nggak tulis tujuannya, Grabnya nggak akan datang, betul? Ya, pasti dia minta tujuan. Kalau kita tidak kasih tujuan, kita nggak akan bisa buka aplikasi Grabnya, ya. Sampai sini paham? Oke. Itu yang pertama. Apa tujuan Anda menghafal Al-Quran? Yang kedua, berapa jumlah hafalan Al-Quran yang Anda ingin hafal? Seluruhnya atau sebagian saja? Ini penting, sangat penting. Ya, kita semua datang sini mau menghafal Al-Quran. Tapi mungkin di antara kita ada yang ingin menghafal Al-Quran hanya surat-surat favorit saja. Ya, surah Ar-Rahman misalkan, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi, Yasin dan lain sebagainya. Atau di antara kita ada yang ingin menghafal Al-Quran keseluruhannya 30 juz. Sebaiknya ini dibedakan, ya. Bagi Anda yang ingin menghafal Al-Quran surat-surat tertentu atau surat-surat pilihan, silahkan saja, ya. Tapi bagi Anda yang ingin